بسم الله الرحمن الرحيم Niat berpuasa itu kapan mulainya? Niat berpuasa itu mulainya adalah kalau kita sudah masuk bulan Ramadan. Maka misalnya Ramadan adalah besok. Seandainya Ramadan itu besok, maka maghrib nanti itu kita sudah boleh berniat. Kemudian setelah itu kita berbuka di esok harinya. Setelah buka, kita boleh niat untuk esok hari. Jadi tidak harus nunggu setelah taraweh. Sebab dalam hitungan hari Arab itu, hari agama hari Arab itu, terbenamnya matahari itulah bergantinya hari, bukan di jam 00:00. Jadi terbenam matahari itu berganti hari. Bagi di situlah saatnya kita boleh niat. Ya, niat untuk esok hari. Niat berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang harus kita ketahui tentang niat, kalau kita berniat itu harus di malam hari. Kalau Anda lupa niat di malam hari, maka puasa Anda tidak sah. Misalnya Anda malam itu lupa tidak niat, tak tahunya sampai pagi belum niat, maka Anda tidak sah dalam berpuasa. Maka dari itu wajib kita melintaskan niat di malam hari, namanya tabyit niat, menginapkan niat di malam hari. Ini masalah niat. Jadi masalah niat, waktunya adalah mulai terbenam matahari sampai terbitnya fajar, shadiq, masuk subuh. Kemudian niat harus diinapkan di malam hari waktu itu, sebentang terbentang antara waktu maghrib dengan waktu subuh. Sebelum subuh, setelah maghrib, itulah waktu untuk niat. Dan niat itu yang ketiga adalah niat cukup dengan di dalam hati. Kalaupun Anda ucapkan boleh, itu membantu para ulama madhab Imam Syafi'i mengatakan itu sunnah. Jadi niat intinya di dalam hati. Karena niat di dalam hati, ya artinya adalah Anda bermaksud untuk puasa bulan Ramadan. Kalau harus Anda ucapkan, maka ucapan itu berbunyi, aku niat puasa Ramadan esok hari. Gitu saja. Aku niat puasa Ramadan esok hari. Aku niat puasa Ramadan esok hari. Itu sudah sah. Bukan niat yang panjang itu. Kalaupun Anda berniat yang panjang, dengan lidah Anda dibarengi dengan lintasan di dalam hati Anda, maka sah. Selama ini yang berniat nawaitu shauman ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata fardhon lillahi ta'ala, aku berniat itu boleh, itu niat yang panjang sempurna diucapkan dengan lidah. Tapi yang terpenting adalah lintasan di batin Anda. Tapi kalaupun Anda ingin mengajari orang yang mungkin susah menghafal, sebab ada sebagian ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak mudah menghafal yang demikian ini. Sebab kita temui ada di kampung-kampung, itu ada ibu itu ternyata melakukan sholat tarawih itu diantaranya adalah untuk mengikuti niat tarawih, niat puasa. Sebab giliran lupa, giliran tidak bisa tarawih, tidak puasa. Karena apa? Dia tidak hafal niatnya. Karena diajari ustaznya niatnya yang panjang itu. Nah, niat lintas, aku niat puasa Ramadan esok hari, sudah beres. Jadi jangan, aku niat puasa Ramadan esok hari, selesai. Dan dilintaskan di dalam hati, kapan waktunya? Malam itu. Kalau ternyata Anda lupa tidak niat, maka puasa Anda tidak sah. Dan untuk mengantisipasi ini semua, maka ayo kita ngikuti madhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala di dalam niat. Maka malam itu hendaknya para imam membimbing jamaahnya untuk rapel niat, double niatnya, ya Allah aku niat puasa Ramadan sebulan penuh gitu di malam itu. Sehingga jika esok harinya kok bulan berikut, hari berikut yang kok tiba-tiba terlupa, Anda sudah ikut niat mengikuti cara jamaah madhab Imam Malik, maka puasa Anda dianggap sah. Tapi dengan catatan, jika Anda masih bisa mengingat atau ingat, maka hendaknya Anda tetap niat satu malam, satu malam, satu malam. Cuma untuk mengantisipasi saja, barangkali kita terlupa, lalu kita kok tidak niat, maka puasa kita tetap sah karena kita mengikuti madhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala.
Kemudian ada kemudahan lagi. Kalau seandainya aku sudah niat sahur dan aku makan sahur kemudian aku lupa niat, gimana puasa saya sah atau tidak? Dijawab, puasamu sah karena sahurmu itu adalah niat puasa. Enggak usah dipersulit masalah ini. Jadi kita sahur, ngapain sahur? Ngapain? Puasa sudah. Jadi hatimu sudah niat. Makanya kalau ada orang sahur, yang jadi masalah yang enggak sahur, enggak tarawih gitu. Ini biasanya suka lupa. Baik, ini adalah urusan niat. Jadi jangan sampai niat itu tidak ada di malam harinya. Tabyit niyyah. Niat di malam hari.